Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyam TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan melihat perubahan terbaru dari rambut Ayu Ting Ting sepulangnya dari liburan di Yogyakarta. Wah, sangat cantik dan menarik, bahkan wah luar biasa nih, sekarang warnanya jadi hitam ya, tambah bersinar deh. Dan inilah ternyata tak hanya Ayu Ting Ting yang mempunyai penampilan baru, Ivan Gunawan pun punya stylist rambut baru nih dengan Foni. Sama-sama mempunyai penampilan rambut baru, Ivan Gunawan di sini menuliskan, mencoba sesuatu yang baru, rambut baru, styling baru, kalian suka nggak sih? Aku sih suka, tapi kalian kan biasanya lebih kreatif. Tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya. Inilah penampilan terbaru dari Ayu dan juga Ivan Gunawan yang bikin pangling tambah cantik dan juga ganteng, mirip pangeran dari Korea ya. Dan tak hanya itu, hari ini Ivan Gunawan juga memberikan sebuah hadiah yang sangat luar biasa kepada Ayu Ting Ting dengan nilai yang sangat wah fantastis. Inilah hasil jepretan hari ini, hadiah dari Ivan Gunawan khusus untuk Ayu Ting Ting, spesial hadiahnya dari New York. Wow. Dan inilah ekspresi kebahagiaan Ayu Ting Ting dari Kishu Good. Kalian berdua hari ini menguncangkan hatiku, bukan hanya mengguncangkan hatiku tapi seluruh Indonesia diguncangi. Hari ini Ivan Gunawan mengguncang hati Ayu Ting Ting dengan hadiah yang sangat spektakuler yang sangat dinanti-nantikan oleh Ayu Ting Ting. Dari sini ekspresi kebahagiaan Ayu sangat terlihat nih dikala Ivan Gunawan memberikan hadiah sebuah kamera yang sangat terbaru dengan harga senilai 22 juta. Wow, fantastis ya. Baru saja minggu lalu sebelum Ayu pergi berlibur ke Jogja, Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah sebuah handphone canggih dan juga super mahal mirip Sojin, vokalis dari BTS Korea. Wow, Ivan Gunawan selalu memberikan kejutan-kejutan luar biasa untuk Ayu Ting Ting karena memang Ayu selalu terpesona dengan apa yang dipegang oleh vokal dari BTS. Pemirsa, wah wah wah, nilai-nilainya sangat fantastis ya, hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ivan Gunawan tak main-main nih. Dan dari unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat hari ini. Igun, ampe terkejut banget tuh muka Ai, bener-bener Bu Ayu ceweknya mega bintang yang tiada duanya. Dimanjain luar biasa, apa maunya selalu diturutin, betul ya. Semua yang Ayu mau pasti diturutin sama Ivan Gunawan. Kesabaran Mamas, akhirnya Ayu dari gak terima ampe cinta. Hehehe, salut sama Mamas ih. Ikut happy gimana nanti kalau udah jadi istri ya, terharu gue liatnya kesayangan Ai Igun. Kemudian juga, seneng banget Ai Igun, Ayu berada di tangan yang tepat nih Mas Igun best. Lihat Ayu kayak bocil enggak sabaran, lihat sama muka buka kadonya, tapi gue seneng liatnya dah. Yuk kagak ada cowok yang kayak Mamas deh. Dari Haziza 063 hari ini Ai seneng banget. Dari New York Min, WK WK WK, hadiah yang sangat fantastis Ivan Gunawan berikan hari ini untuk Ayu Ting Ting, spesial live di Brownies TV. Wow. Spesial juga di sini Ivan Gunawan mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah pacar mega bintang yang sesungguhnya. Apapun yang Ayu inginkan pasti Ivan Gunawan berikan. Nampilan hari ini juga dua-duanya baru dan fresh. Wah, semangat deh yang baru pulang liburan dan bawa hadiah untuk sang kekasih pujian hati. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hari ini yang sangat spesial dan luar biasa sehingga membuat netizen dan para sahabat terkagum-kagum karena kebaikan dan juga cinta tulus dari Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk sahabat semua di rumah, semoga semuanya dilancarkan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku lagi ada di Ivan Gunawan Hair Studio karena kebetulan hari ini aku lagi makeover salah satu peserta Resistar Dangdut yang akan tampil hari Senin, yaitu Rituan. Jadi aku sambil nyalon, sambil makeover dia. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.